Hai guys, kembali lagi di channel Ardian Next Up. Kali ini saya ingin share aplikasi VPN guys ya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya VPN itu apa. Jadi VPN itu adalah suatu aplikasi yang dimana IP kita tuh diganti guys ya, tergantung aplikasinya ya. Jadi ada aplikasi ini kalau kita di, kita kan di Indonesia ya, negara Indonesia ini, kalau misalnya kalian mengakses situs-situs yang dilarang, otomatis nggak bakalan bisa kebuka guys ya, karena sudah diblok berdasarkan IP kita guys ya. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman IP-nya akan dirubah guys menjadi IP negara lain ya, misalnya dirubah ke negara Singapura atau dirubah ke negara Inggris, England atau dan lain-lain ya. Jadi tergantung dari teman-teman nih mau ganti IP-nya ke negara mana. Nah, ini gunanya, jadi kalau kita mengakses situs yang dilarang ya menggunakan aplikasi ini dengan IP di luar negeri, itu otomatis akan kebuka guys situsnya guys. Ya, jadi ini VPN ini gunanya untuk itu guys. Jadi kita bisa mengakses situs yang dilarang ya. Tapi maksudnya diblokir ya, bukan ya diblokir atau dilarang ya. Jadi ini bisa membuka blokiran ya. Jadi kita bisa mengaksesnya ya. Oke, itu langsung aja. Ini nama aplikasinya itu Aloha guys. Nah, kalian bisa lihat di sini Aloha. Bagian saya mana saya mendapatkan aplikasi ini? Saya mendapatkannya dari Play Store guys. Saya sudah coba browsing-browsing ke mana-mana dan ngetes nih VPN dari berbagai aplikasi guys, seperti ini ya. Ini hampir semua sudah saya coba. Tapi saya lebih tertarik dengan ini guys, Aloha. Di sini ada nggak ya? Kalau nggak ada nanti kita klik. Kita ketik aja ya. Aloha. Nah, ini Aloha. Nah, ini aplikasinya guys, karena saya sudah install jadi saya tinggal buka aja guys. Jadi aplikasi ini kita baca dulu ya, biar tidak salah kaprah. Nah, jadi Aloha, di sini ya kita baca yang atas dulu. Aloha, sekarang Anda dapat menambah situs web favorit Anda langsung ke layar Anda bahkan ambil tanda. Buktikan di jaring sosial melacak Anda di berbagai aplikasi, gunakan browser pribadi sebagian gantinya dengan nuansa seperti aplikasi. Nah, ini tentang aplikasi ini, kita baca ini ya, tentang aplikasi ini. Yang tadi ini update-annya ya, yang terbaru apa? Ini yang tentang aplikasinya. Jadi browser web pribadi dan aman dengan unduhan video plus VPN tanpa batas gratis. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan aplikasi ini, banyak di aplikasi yang lain diwaktuin guys, kita pencet VPN diwaktuin sama dia tuh sejam atau berapa menit gitu ya. Nah, kalau pakai aplikasi ini gak dibatasin guys. Jadi kalau kalian matiin otomatis mati, jadi kalau nyalain ya nyalain, pas mati baru mati gitu guys ya. Kita baca lagi di sini, Aloha Browser adalah browser web cepat gratis lengkap yang memberikan privasi dan keamanan maksimum ya, VPN tanpa batas gratis nih guys, membebaskan internet dan keamanan Anda ke tingkat selanjutnya. Nah, terus di sini blok AD ya, AD itu kayak seperti iklan ya. Terus blok pop up juga, ini privasi juga ya, privasi perlindungan pelacakan guys, kami tidak menjelajahi aktivitas Anda dan tidak akan membagikan dengan siapapun ya. Terus ada data pribadinya, value pribadi, pengelola unduh, pemain VR, keamanan. VPN gratis bersedia di mana saja di dunia ya. VPN gratis nih guys ya. VPN gratis tersedia di mana saja di dunia guys, hanya dengan satu ketukan. Tekan icon ya, perisai ya, untuk menghidupkan dan mematikan VPN. VPN premium juga tersedia dengan berbagai negara pilihan. Oke, jadi di sini VPN-nya kita menggunakan VPN
dari negara luar, guys, agar kita bisa mengakses website yang diblokir, guys, ya. Terus saham VLYV dengan pribadi Finance do sekarang tentang Aloha. Kita bacakan lagi yang terakhir nih tentang Aloha. Kami adalah penggemar berat definisi privasi internet saat ini. Itu sebabnya kami membuat peramban Aloha. Misi kami adalah untuk membuat Anda tetap nyaman dan membuat penjelajahan web Anda senyaman mungkin. Ya, katanya sih itu sih, guys, ya. Lihat, guys, pembelian dalam aplikasi 400.000, guys, 13.000. Ya, tapi kalau karena ini gratis, ya gratis, guys. Kalau misalnya mau premium, ya tadi tuh ada harganya, ya. Oke, di sini saya juga sudah kasih bintang 5 nih untuk Aloha ini. Ini Aloha browser bagus nih, sama kayak tampilannya sama, ya kira-kira samalah kayak Chrome, Mozilla. Ya, jadi ini browser juga, guys. Bukan hanya sekedar VPN, ini juga browser, ya. Jadi di sini browser plus VPN, guys. Oke, langsung aja kita buka. Oke, kita tunggu sejenak, guys. Nah, ini tampilannya nih, guys. Ya, ini tampilan Aloha nih, guys. Nah, guys, ini tampilan Aloha, guys, seperti ini, guys. Jadi ini seperti browsing, ya, browsing alamat ini menggunakan kata-kata pencarian, ya, kata-kata kunci. Ya, ini browser juga, ya. Teman-teman bisa klik apapun ini sama seperti Chrome. Misalnya kita tulis apa ya? Niat puasa, ya. Nah, ini contoh aja. Kita buka. Oke, di sini karena jaringan saya lagi hujan di sini, guys. Dia agak lama. Oke, apakah sudah keluar? Kita searching lagi aja, guys. Khawatirnya lag, guys. Nah, nih guys, tampilannya, guys, memang agak lama, ya, karena terkendala jaringan juga di sini, guys. Cuacanya lagi tidak bagus. Oke, jadi kayak gini, guys. Ada browsingnya juga sama kayak Chrome atau Mozilla, guys, ya. Dan di sini juga kalau kita keluar, ya keluar, ya ini keluar. Kita balik lagi ke home. Ini di sini tuh VPN-nya, guys, ya. Kita klik VPN-nya. Nah, ini klik aja nih. Ya, dia akan berkedip-kedip-kedip. Lihat di sini, ya. Kita berkedip, lihat di ujung sini. Nanti kalau misalnya sudah kedipnya hilang, terus warnanya sudah muncul, ya. Misalnya kita tunggu saja dulu. Ini tergantung jaringan, guys. Kalau jaringan teman-teman di daerah teman-teman cepet, ini cepet nih. Baik, kebetulan lagi nggak bagus nih jaringan di sini nih. Ini memang agak lama, guys, untuk VPN, ya, guys. Oke, kita tunggu sejenak aja, guys. Nah, guys, nih. Ya, ini udah biru, guys. Jadi kalau udah biru begini, teman-teman bisa searching situs-situs, ya, website-website yang diblokir juga bisa nih, karena menggunakan VPN, guys.
Jadi kalau misalnya kalian ketik di sini, ya di sini di atas ya. Ini di sini di atas. Di sini kita pilih settingan VPN, guys. Nah, di sini VPN negara. Nah, saya karena ini yang free yang gratis, jadi saya server tercepat aja nih, guys, ya. Ini juga VPN ini untuk digunakan mempercepat jaringan, guys. Jadi kalau misalnya pakai jaringan negara ini, wah lambat nih pakai jaringan negara ini. Siapa tahu lebih bagus, guys, ya, tergantung IP-nya juga, guys, ya. Ini Amerika, ini titik Indem, ini Inggris ya, ini Belanda, Jerman, Prancis, Polandia, ini banyak guys negara guys. Wah, ada semua negara ada di sini guys. Jepang juga ada guys, Brazil, buset deh, banyak nih guys. Ya, ini karena versi gratis ya gini. Kalau misalnya teman-teman mau pakai plus premium, memilih negara mana yang menjadi VPN, ya bebas saja ya, gitu. Oke. Ini juga ada settingan mulai otomatis, enak juga ya. Ini ada settingan mulai otomatis, kalau misalnya putus ya putus saja. Kalau teman-teman mau putus, ya ketik aja. Di sini juga nanti ada kunci nih, ya. Di atas sini ada icon kunci. Kalau misalnya mau matiin ya ketikin aja, ya. Nah, diketik ini icon kunci hilang. Jadi VPN-nya sudah tidak aktif. Oke. Paham ya guys ya cara gunainnya, ini sama kayak Chrome. Cuman bedanya ini browser plus VPN guys, dan ini aplikasi aman guys ya, karena kita downloadnya dari Play Store. Oke, itu aja guys yang saya bisa sampaikan. Saya ulangi lagi, ini VPN terbaik guys yang pernah saya coba. Saya sudah mencoba-coba berkali-kali atau install berkali-kali nih, uji coba apakah aplikasi ini bagus atau enggak. Ternyata yang paling bagus ini guys. Aloha, saya acungkan jempol nih untuk aplikasi ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih nih untuk pembuat aplikasi Aloha. Kalian luar biasa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Ardian Next Up.